Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Kita perjalanan dari Makassar ke dari Jakarta ke Makassar. Subhanallah, indahnya Indonesia. Saya dai penyebar agama Islam. Bapak di samping kiri, saya pendeta. Pendeta penyebar agama Nasrani. Ini Bapak Raymond. Temannya pengustaz. Pengusaha. Bapaknya beliau inilah yang mengurus THT saya. Saya sejak 2004 diurus sama Dr. Boy. Bapaknya beliau Nasrani dan Tionghoa, tapi tidak menjadi persoalan buat kami. Indahnya Indonesia harus merawat persatuan. Amen. Kalau ini akur, aman kita cari nafkah. Indonesia akur, aman kita kerja. Indonesia akur, aman kita dakwah. Amen, amen. Maka cintai Indonesia dengan memelihara persatuan Indonesia. Amen, amen. Ini juga pesawat Garuda, bu, besar betul. Barusan besar betul ini. Biasanya kalau umroh baru pakai pesawat begini. Garuda tetap di hati. Amen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Ben menghimbau untuk seluruh warga Labusel untuk mendukung dan memilih asli nomor 2 terkhusus buat warga Batak yang ada di Labusel. Jangan lupa 9 asli. November pilih nomor 2. Horas. 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 Dari PBB Labusel siap mendukung nomor 2. Asli! 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 Sore guys, kami sedang berada di Desa Asam Jawa, Lorong Sumberjo ya? Dusun Sumberjo. Dusun Sumberjo. Kita sedang sosialisasi ya. Lorong sosialisasi, ayat. Masang-masang sepandu, sepandu. Masang brosur. Iya. Karena di brosur asli itu ada semua visi misinya guys. Iya. Jam berapa nih guys? Jam 5 lewat 22 guys. Iya. Wah, ekor 2 guys. Berarti 2 jari guys. Oke guys. Jam 5.22 guys. Salam 2 jari ya guys. Ingat ya guys, untuk tanggal 9 ini jangan gas, lupa ya. Gas, gas. 9 ini. Desember ya guys. Jangan lupa untuk 9 Desember coblos yang asli ya guys. Nomor 2 guys. Metal nomor 2 guys. Yang asli guys. Oke, salam perubahan untuk Labusel. Dadah. Kami dari Diva Mora Sister mengajak kepada seluruh warga Labuhan Batu Selatan supaya nanti kita sama-sama pada tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama memilih calon bupati kita yaitu Bapak Haji Edimin dan juga bersama wakilnya Bapak Ustadz Ahmad Tanjung yaitu yang berada di nomor urut 2. Asli menang. Asli pasti menang. Hora. Halo, saya Asgea atau lebih dikenal Sano Hugo, pemeran film Onostefuyu di Kepulauan Nias, mengajak seluruh warga dan khususnya warga Nias yang ada di Labuhan Batu Selatan untuk memilih Haji Edimin dan Ustadz Ahmad Tanjung untuk menjadi bupati dan wakil bupati di Labuhan Batu Selatan. Jangan lupa coblos tanggal 9 datang ke TPS, coblos nomor 2 ya. Nomor 2. Asli loh. Horas, kami dari Nabas Radio mengajak seluruh warga masyarakat Batak Labuhan Batu Selatan untuk mendukung dan memilih Haji Edimin atau Asyong dan Ustadz Ahmad Padri Tanjung pada tanggal 9 Desember 2020. Horas, jangan salah pilih.